Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mokar Channel hari ini atau pagi ini saya akan review sebentar atau menginformasikan sebentar kenapa Brio sekarang ini jadi primadona atau untuk andalan penjualan di segmen Honda. Jadi Bapak Ibu, sebelum membeli ini harus diketahui paling sedikitnya informasi kenapa masyarakat sekarang itu banyak memilih All New Honda Brio. Saya informasikan sedikit, untuk penjualan di bulan April Brio ini merajai penjualan mobil otomotif. Jadi ada beberapa unit yang tergeser untuk penjualannya. Itu saya baca di website Kendara atau IG Kendara. Pertama, penjualan tertinggi di bulan April 2020 mengalahkan dari Expander atau Avanza yang sebelumnya paling teratas untuk penjualan. Untuk penjualan bulan April, Brio itu melakukan penjualan atau menguasai pasar 766 unit. Dan selanjutnya disusul Daihatsu Sigra. Sedangkan Expander itu di urutan nomor 4 dan Avanza itu di nomor 6. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk membeli All New Brio sekarang. Keutamaan membeli All New Honda Brio, pertama itu paling besar di kelasnya untuk tenaganya, yaitu 90 PS. Selanjutnya nilai jual yaitu tinggi. Dan yang ketiga, paling nyaman untuk di kelasnya, untuk fun to drive-nya. Sedangkan model sudah ngikutin model baru sekarang. Sekian dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang ingin membeli All New Honda Brio, bisa komunikasi atau komen di video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.